karena saya gak bikin video. Ya udah kalau gitu langsung aja kita mulai ya videonya. Oke, let's go. Pertama Jaja punya lato-lato. Dua. Ya bisa lo mainnya nih, lihat ya. Bisa. Oke, yang ini Jaja juga bisa. Lihat ya. Tunggu aja sampai ya menurut kalian itu pas. Terus kalau dia begitu tuh beginiin aja tangan kalian. Nah, giniin lagi, giniin pokoknya. Dan bentar ya guys. Oke. Dan ya, di sini Jaja punya stiker Momo ya guys. Stiker Momo. Oke, langsung aja. Tada, udah jatuh ternyata yang ungunya guys. Dan ya, oh my god lah. Tada. Ini ya kayak yang itu yang Jaja tunjukin itu bukan stiker Momo ya guys. Ini tuh nggak tahu namanya apa ya, beli di sekolah Seza ya. Stiker Momo yang asli itu begini ya guys. Aduh. Ini stiker Momo yang asli. Begitu. Oke. Yang warna ungunya itu palingan yang inilah ya. Banyak ya isinya ya? Iya, ada 100 lembar. Oh. Tapi kak, karena dia tambah yang bukan stiker Momo ini, jadi kayaknya lebih dari 100 deh. Saya sih suka emangnya. Suka. 104. 104. Mau diapain itu stikernya? Mau diapain? Panjang. Lah, mau dipakai buat hiasan. Ini ya guys. Nah, yang ini kurang rapi soalnya yang ini udah dia buka ya. Ini boleh Jaja contohin gak? Misalnya ya, misalnya ini tuh, oh Jaja punya tas, misalnya ya, misalnya ini tuh tas Jaja, ditempel tuh. Dan kalau, oh ini kotak pensil Seza misalnya, tempel aja tuh. Nah, itu contoh buat kalian yang gak tahu makainya. Ngapa buat kalian yang mikir-mikir ngapain aku ngapain, misalnya namanya ini Upin ya. Oke, Upin. Nah, ini ada Upin misalnya. Kenapa ya Upin beli beginian? Buat apa juga? Kasih ke kakak aja lah. Gitu. Caranya itu buat hiasan ya, stiker itu. Hiasan. Boleh dinding, boleh peralatan sekolah, boleh kursi, boleh lemari, boleh apa aja lah. Kalau kakak dan adik minta satu boleh lah. Ini misalnya kreator ini jadi kakak ya. Ya kreator dari kakak,
pura-pura cepat. Minta dong. Berapa? Satu. Warna apa? Warna ungu. Ungu, oke. Okay. Nih, itu ya contohnya. Kalau beli itu harganya berapa? Kalau beli satuannya. Satunya 1000. Di sekolah saya banyak jualnya. Banyak banget, tapi di sekolah saya tuh udah mulai jual stiker ini, padahal dulunya itu jualnya stiker Momo. Tapi sekarang gara-gara udah habis stiker Momonya kayaknya, jadi jual stiker ini deh, box. Okay guys, sekian video dari Seza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.